Selamat datang di SNB Project. Ini adalah Waduk Surilang, harapan masa depan, lokasi wisata warga Kampung Gedong. Waduk ini luasnya 2,5 hektar yang berada di RW 012. Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasarbo. Lokasi waduk ini sangat menarik. Berada di tengah pemukiman warga. Waduk ini sudah ada sejak abad 18 Masehi. Era Tuan Tanah Partikelir Tanjung Os berkuasa. Waduk ini dikenal dengan nama Waduk Surilang. Konon kabarnya waduk ini masih dalam program masuk dalam program 1000 Waduk Jakarta sebagai cara menanggulangi banjir di Jakarta. Iya ya, sayang sekali ya. Yang menarik adalah pagar ini, lahan ini dimiliki oleh Bank Mandiri. Setelah Bank Eksim merger dengan Bank Mandiri, dan dari pinggir jalan Raya Condet ini dimiliki oleh Bank Eksim pada waktu itu. Luasnya saya perkirakan 200 meter. Dan ini jika kita masuk melalui jalan Sorja 3 yang merupakan salah satu gang di dalam Jalan Remaja 1. Saya berharap posisi jalan masuknya adalah tadi di lahan Bank Mandiri yang harus dibebaskan oleh Pemda DKI Jakarta. Sehingga jalan pintu masuk ke dalam waduk ini bisa luas 200 meter seperti perkiraan saya tersebut, dan jalannya dari Jalan Raya Condet. Demikian.